Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, dalam rasa syukur yang mendalam, Gereja Universal merayakan 60 tahun Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II telah membawa angin segar, angin perubahan dalam tatanan hidup menggereja kita. Angin perubahan itu menghalau kekakuan, menghalau kebekuan, kedinginan, dan ketertutupan kita sebagai gereja. Gereja yang awalnya berpola, berbentuk piramide, hierarki center, klerus center, sesudah Konsili Vatikan II, gereja dilihat dalam dan dirasakan sebagai persekutuan, sebagai komunio, sebagai komunitas umat Allah di mana setiap orang dihargai dan diberi peluang, kesempatan untuk berpartisipasi, ambil bagian seturut panggilan dan karisma masing-masing dalam mengembangkan gereja Kristus itu sendiri. Konsili Vatikan II mendorong gereja agar hidup berkembang seturut kehendak Yesus Kristus. Yesus Kristus menghendaki agar gereja berdinamika dalam tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menuntun dan menggerakkan gereja. Karena itu saudara-saudari, dalam Sinode Keuskupan Sibolga dan gerak pastoralnya, gereja dilihat sebagai persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, yang membawa misi Kristus yang datang menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, gereja menjadikan sakramen keselamatan, yakni menjadi tanda dan sarana persekutuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia, seperti yang ditegaskan dalam Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium nomor 1. Persekutuan adalah umat Allah. Semua orang dipanggil untuk masuk ke dalamnya dan melanjutkan misi Kristus, mewujudkan, merealisasikan kerajaan Allah di dunia secara konkret, yang ditegaskan juga dalam Konsili Vatikan II, dalam hal ini Lumen Gentium nomor 9. Didorong oleh terang, pijar cahaya Konsili Vatikan II itulah arah dasar pastoral, visi misi Keuskupan Sibolga hendak menuju gereja yang dimaksud dalam Konsili Vatikan II, gereja yang menuju mandiri, solider, dan membebaskan. Mandiri berarti sanggup mengurus diri sendiri dan berdaya untuk ikut serta membangun masyarakat yang lebih baik. Gereja Keuskupan Sibolga terus menerus berusaha memperdalam iman umat dan mengakarkannya dalam budaya setempat lewat usaha-usaha inkulturasi, seraya berusaha mempersiapkan tenaga-tenaga pastoral yang berkualitas, baik yang tertahbis maupun yang terbaptis. Solider, Gereja Keuskupan Sibolga membangun umat untuk bersolider, untuk dibangun agar berperan aktif dalam memperjuangkan kasih, damai, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang ditegaskan, disampaikan dalam Konsili Vatikan II, dalam hal ini Gaudium Spes nomor 26. Yakni, umat Allah harus melibatkan diri, harus menceburkan diri di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Membebaskan, gereja yang mandiri, solider, akan membebaskan baik dirinya maupun untuk dunia sekitar. Umat beriman diajak untuk berperan, untuk menjadi agen yang membebaskan dengan menjalankan misi Yesus, yakni menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam Lukas bab 4 ayat 18-19. Saudara-saudari, mari kita kembali kepada semangat pijar Konsili Vatikan kedua untuk keluar dari zona aman kita, rasa aman kita, dan mari membuka jendela-jendela, pintu-pintu ketertutupan kita sebagai gereja Kristus. Gereja yang hidup dalam jiwa Konsili Vatikan kedua hendaknya membawa sukacita Injil, belas kasih Tuhan, kepedulian solider akan realitas penderitaan, kesulitan, sakit penyakit umat dan dunia. Saudara-saudari, gereja hendaknya, kita hendaknya berjalan dalam terang Konsili Vatikan kedua. Gereja akan terasa kering, akan terasa gersang, akan terasa kaku kalau kita tidak membuka diri kepada gerak dan karya Roh Kudus. Gereja akan tetap hidup subur, berkembang dan dicintai umat dan dunia kalau gereja tetap dekat dengan orang miskin, dekat dengan orang yang menderita, terpinggirkan, dan juga orang-orang sakit. Mari kita angkat hati kita untuk bersyukur atas rahmat Tuhan yang kita rasakan, yang kita terima lewat pijar semangat Roh dari Konsili Vatikan kedua. Sekali lagi propisiat dan selamat untuk kita semua.